Di mata kuliah mikrocontroller ya. Baik, kita sudah menginjak ke pertemuan ke-11 kalau tidak salah hari ini. Jadi sudah mendekati akhir mungkin ya, dengan total pertemuan biasanya 13 atau 14 kali. Saya kurang tahu apakah minggu depan atau pekan depan kita masih ada jadwal untuk kuliah online, tapi nanti kita tunggu saja informasi dari prodi atau dari kampus. Sementara ini saya belum dapat informasi akan ada kuliah tambahan. Apa kabar Tommy? Ada Gusman sini? Baik, Pak. Baik, saya coba langsung ke screen slide saya. Baik, selamat bergabung untuk yang baru bergabung. Kita baru 9 orang, dikurangi 2, berarti baru 7 mahasiswa. Baik, sambil menunggu kawan-kawan yang lain, karena sudah jam 2 lewat, jadi kita harus mulai materinya. Nanti kalau yang kebetulan mungkin terlambat atau ingin mengulang kembali materinya, silakan diakses di LMS atau di ini ya, apa namanya, di YouTube nantinya. Insya Allah saya secepatnya upload materinya. Baik, hari ini kita masih ke LCD, hanya saja LCD yang kita coba program. Dan saya melihat kalau sebelumnya kan kita sudah menggunakan I2C LCD ya, yang eksternal itu, yang ini. Nah, ini LCD yang tidak tertanam di sini, di modul ini, yang ini. Ini LCD, mungkin kelihatan di kamera ya. Nah, tapi hari ini saya atau kita akan menggunakan LCD yang ada di sini. Karena LCD yang ada di Master Micro Arduino versi 2 ini itu sudah terpasang dan beberapa pinnya juga sudah disolderkan secara pabrikasinya ya, atau secara otomatis oleh pembuatnya. Jadi kita akan lihat nanti akan beberapa pin yang akan kita gunakan. Karena kalau misalkan dilihat di teori sebelumnya itu ya, yang ini, kaitannya dengan LCD, maka ini ada 16 pin yang nanti harus dihubungkan ke microcontroller. Tapi karena ini sudah sebagian dikoneksikan, jadi kita tidak menghubungkan semuanya. Jadi ada beberapa pin saja yang tertinggal, yang belum dihubungkan secara pabrikan oleh pembuatnya. Nah, LCD ini sekedar kita mengulangi ya, dia yang kita gunakan merupakan display atau penampil yang terdiri dari 16 kali 2 karakter. Jadi di baris pertama dan di baris kedua itu ada masing-masing 16 karakter yang kita bisa tampilkan. Nah, kalau di pemrograman robotika itu memang display ini boleh dikatakan cukup berperan ya. Kalau saya sampaikan sih di kawan-kawan di robotika biasanya itu cukup mutlak keperluan LCD ini, karena untuk melihat hasil atau melihat apa yang sedang dikerjakan, apa yang sedang terjadi di microcontrollernya, kita bisa menggunakan LCD ini. Dan yang pasti kita harus program juga di microcontrollernya untuk nanti dia bisa memunculkan atau menampilkan apa yang sedang dilakukan oleh microcontroller, apa yang sedang dilakukan oleh sistem ke user. Nah, usernya bisa jadi kita ya, atau nanti orang lain. Nah, kalau misalkan ada yang punya entah itu charger baterai ya untuk lithium polymer atau baterai lipo ya, misalkan untuk mobil-mobil dan RC, di situ juga ada biasanya charger atau balancernya yang menggunakan ini LCD, atau di perangkat-perangkat lainnya ya menggunakan ini LCD display. Tapi kita sampaikan di mata kuliah ini memang untuk nanti bisa dilanjutkan di mata kuliah berikutnya. Mungkin kalau misalkan nanti mengambil mata kuliah pemrograman robotika itu bisa jadi nanti kan ketemu lagi kita dengan LCD ini ya. Baik, ini sumbernya sudah saya sampaikan seperti sebelumnya untuk LCD ini. Ini LCD yang 16x2 tapi belum dilengkapi dengan I2C modul ya. Nah, kalau sebelumnya kita juga sudah membuat program untuk menyalakan
LCD yang sudah dilengkapi dengan I2C modul. Artinya kalau ini nanti kita akan gunakan beberapa pin ya. Jadi yang ada di sini, sebentar saya tunjuk dulu. Kita akan menggunakan nanti 4 pin data, kemudian powernya sudah otomatis dihubungkan oleh si pabrik pembuatnya ini. Jadi kita tidak perlu menghubungkan lagi, kemudian termasuk juga untuk ini, untuk pengatur terang gelapnya tampilan itu sudah disolderkan secara otomatis. Jadi kita tidak perlu menghubungkan lagi seperti ini ya, dan ini juga, dan ke situ. Jadi kita tinggal atur saja, tinggal pakai saja nanti. Termasuk pin RS, pin RW ini juga secara otomatis sudah langsung include di konektor 6 kalau tidak salah di situ. Nanti kita lihat ya. Jadi tidak se-16-nya ini yang kita hubungkan. Cukup beberapa pin saja. Kalau tidak salah ada 6 pin nanti yang kita hubungkan. Nah, ini kalau dilihat kemarin ya, atau seminggu, bukan kemarin, minggu lalu beberapa pin yang ada di LCD itu ada 16. Yang bahasa Inggris tadi sudah ada yang bahasa Indonesia-nya. Jadi yang hari ini kita gunakan adalah 4 bit mode atau mode 4 bit. Karena nanti kita hanya memberikan datanya berupa data 4 bit di sini. Data 4 bit itu biasanya data hexa ya kalau tidak salah. Ada juga yang 8 bit itu berarti 2 digit hexa. Nah, ini kita menggunakan 1 digit hexa saja untuk datanya nanti. Baik, berikutnya kita akan coba program, tapi bagaimana caranya? Kita akan secara perlahan ya. Nah, di modul Master Micro Arduino yang kampus punya, ini sudah ada LCD yang terhubung ke konektor, bukan konektor 6, maaf, konektor 3. Konektor 6 itu apa ya kemarin? LED. Ya, LED ini, LED yang bawah sini. Ini konektor 6. Kalau display segment kita sebelumnya itu pakai konektor 5 di sini dan konektor 4. Nah, kita naik lagi ke konektor berikutnya ini untuk LCD kita, konektor 3 ya. Nah, konektor LCD yang ada di modul ini juga sama seperti yang kita gunakan sebelumnya, hanya saja dia masih menggunakan modul paralel bukan I2C. Warna background-nya biru, backlight-nya, kemudian warna karakternya putih. Dan ini sudah ada petunjuk untuk menghubungkan antara Arduino Uno dengan konektor 3 yang dalam hal ini LCD display yang ada di modul Master Micro Arduino ini ya. Yang pertama itu pin Arduino yang kedua ini. Ini terhubung ke pin RS ya. Pin ini nanti diingat-ingat. RS itu pin apa di slide sebelumnya tadi. Kemudian pin 3 ini untuk enable. Jadi pin 3 di Arduino Uno, ini maksudnya pin digital 3 ya. Ingat ini pin digital. Jadi kalau tidak disebutkan pin analog atau port analog, maka pin yang dipakai artinya adalah pin digital. Ini juga pin digital 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Yang pin 2-nya untuk ke RS, terhubung ke pin 1 di konektor 3. Kemudian pin 3-nya untuk enable ke pin 2 dan seterusnya datanya di pin 3, 4, 5, 6 konektor 3 itu terhubung ke pin 4, 5, 6, 7 di Arduino Uno-nya. Nah, itu nanti yang di slide ini ya, di gambar ini sudah saya pasang. Jadi kalau misalkan ini abu-abu ke mana nih? Oh bukan, ini mungkin kayaknya kebuka. Yang pin sini, sebentar saya lihat dulu. Yang satunya di atas. Yang merah ini ke sini. Merah itu pin 1 ke pin 2 dan seterusnya ya. Ini dia. Ini pin 2. Kemudian yang kuning itu ke pin 3 ini. Kemudian yang hijau konektor 3 itu ke pin 4 ini. Dan seterusnya sampai sana. Jadi 2, 3, 4, 5, 6, 7 di Arduino Uno ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pin satunya di atas sih. Untuk LCD-nya. Baik, kalau yang nanti mungkin ada pertanyaan silahkan ditanyakan langsung ya ke saya. Itu mau diinterupsi juga boleh. Baik, ini koneksi Arduino-nya ke tadi. Nah, sekarang kita lihat contoh programnya ya. Sebentar saya geser dulu, saya tidak bisa lihat.
Nah, ini adalah contoh programnya yang kita gunakan untuk memprogram dan menampilkan tulisan di LCD yang ada di modul Master Arduino, Master Micro Arduino versi 2. Nah, berbeda dengan I2C, jadi kita menggunakan banyak pin di sini. Yang pertama ini headernya ya, LCD. Kalau yang kemarin kan liquid crystal, kemudian ada I2C-nya. Sekarang tidak ada, jadi liquid crystal.h di sini atau header untuk LCD-nya. Kemudian LCD-nya kita definisikannya LCD LC di huruf kecil, pinnya 2, 3, 4, 5, 6, 7 di sini. Ada 6 pin ya yang kita gunakan. 4 pin untuk data, 1 enable, 1 untuk RS atau reset. Kemudian di sini di voice setup-nya, ini yang mirip dengan program sebelumnya ya, yang menggunakan I2C, tapi yang tidak ada di sini adalah, ntar saya tunjuk. Yang tidak ada di sini adalah untuk inisialisasi. Nah, kalau di model apa namanya I2C itu perlu nanti lcd.init inisialisasi. Tapi kalau di sini tidak perlu. Langsung lcd.begin kemudian 16,2. Ini untuk LCD-nya yang 16 karakter kali 2 baris ini. Nanti ada lagi yang mungkin 16 karakter 3 baris, 16 karakter 4 baris. Jadi beda-beda. Nah, kalau di sini yang 16 karakter 2 baris. Kemudian yang serupa juga di sini LCD set cursor-nya di sini 0,0 ini artinya ini kolom paling kiri yang 0 ini, kemudian kalau bergeser ke kanan kolom 1, 2, 3 sampai kolom 15. Karena ada 16 karakter yang kita bisa tulisi di sini ya. Kemudian yang 0 ini adalah untuk barisnya. Ini baris ke 0, artinya baris yang atas. Kemudian baru kita tulisi LCD, kemudian dot print, dalam tanda kutip dalam kurung, STMIC Banjarbaru, kemudian teknik informatika di sini ya. Ini yang kita coba program dulu, kemudian kurung tutup untuk void setup-nya, ini yang akan kita jalankan sekali, kemudian di void loop-nya sementara tidak ada isinya dulu ya, sementara. Baik, kita coba lihat hasil dari programnya. Ini adalah tampilannya. Nah, ini. Saya jalankan dulu videonya. Ini masih kosong, blank ya, tidak ada atau belum ada tulisan. Setelah di program, maka muncul tulisan STMIC Banjarbaru itu. Teknik Informatika. Ya. Nah, bentar. Oh ya, kita teruskan. Kalau masih belum ada pertanyaan ya. Nah, bagaimana tulisan yang sebelumnya juga berkedip ya? Kita sudah buat yang berkedip di pertemuan sebelumnya. Nah, sedikit berbeda programnya dengan yang sebelumnya, tapi mirip saja sebenarnya. Hanya beberapa saja yang, hanya saja kita perlu teliti karena beda sedikit antara yang apa namanya paralel mode seperti ini dengan yang I2C. Nah, jadi di sini coba saya geser. Nah, ini sama seperti tadi, LCD begini juga sama, set cursor-nya sama, print-nya juga sama, set cursor-nya sama, ininya sama. Sama ininya juga void loop-nya. LCD kemudian dot no display ini mematikan ya, turn off the blinking cursor. Jadi dimatikan layarnya, kemudian di delay selama 500 mili detik atau setengah detik. Kemudian LCD display-nya didisplaykan, LCD.display. Artinya dihidupkan dan ditunda selama setengah detik. Dan seterusnya di loop secara terus-menerus sebelum nanti dicabut atau dimatikan powernya, maka dia akan terus jalan ya di sini ya. Nah, coba kita lihat di kedua barisnya. Hasilnya seperti apa ya? Ini tadi yang tidak berkedip ya. Yang tidak berkedip, sekarang kemudian di upload program yang tadi. Baik, selamat bergabung, ada 13 orang ya. Nah, ini sudah berkedip ya, mungkin agak kabur di tampilan layarnya, tapi ini sudah saya coba zoomkan. Nah, ini dia, jadi sudah berkedip. Jadi sebenarnya mirip dengan yang sebelumnya, hampir tidak ada perbedaannya ya. Ini programnya tadi untuk membuat layarnya berkedip. Nah, kemudian bagaimana kalau kita gabungkan dengan tombol toggle ya. Jadi tombol toggle itu adalah tombol yang
memungsikan satu atau sebuah tombol dengan beberapa fungsi. Jadi tidak cuma satu. On off, tapi bisa jadi on off terus apa lagi. Nah, kalau yang ini kita akan coba buat dia berfungsi dua ya. Jadi ditekan misalkan nanti dia akan membuat tulisannya berkedip, kemudian kalau ditekan lagi tombol yang sama dia akan membuat tulisannya menjadi berhenti berkedip seperti itu. Blinking dan no blinking. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, tombol ini ingat dia ada di papan ini dengan konektor 12 kalau tidak salah ya, ingat di sini. Konektornya ini dua, konektor 12 ya, ada tombol. Cuman menurut hemat saya di papan ini atau di modul ini tombolnya ini agak kasar ya anunya, apa namanya? Mekanisme penekanannya. Jadi memang mungkin oleh yang membuat modul ini atau pabriknya ini dibuat dengan tombol yang kualitasnya paling rendah kalau menurut saya sih. Jadi dipencet itu agak kurang nyaman gitu. Seingat saya di modul yang dulu yang Arduino Dagu yang sudah pernah juga saya perlihatkan itu lebih halus. Tapi ada lagi tombol yang sudah pernah juga saya beli itu saya kurang tahu harganya, lupa saya harganya berapa dulu. Itu lebih halus lagi anunya kalau ditekan. Jadi istilahnya ada harga, ada kualitas gitu ya. Nah, kalau yang ada di terpasang di modul ini sudah apa namanya, kualitasnya agak kurang bagus. Tapi terlepas dari itu, kita akan coba lihat dulu program baca tombol dan tulisan blink ya di LCD yang hari ini. Ini di tanggal 13 Mei. Kita lihat dulu, jadi di nanti programnya kalau ada yang mau mendownload ya di apa namanya di Google Drive itu bisa dilihat. Ini saya menyertakan pula koneksi antara Arduino Uno dengan Master Micro Arduino versi 2-nya. Jadi ini adalah di sebelah kiri pin Arduino-nya seperti tadi yang ada di tabel di slide tadi. Ini saya masukkan juga di programnya. Ini untuk kita biar ingat ya, karena kalau misalkan kita buat program itu contoh, bukan contoh, apa sih namanya, keterangan koneksinya ada di kertas yang lain, di programnya tidak ada, itu pada saat kita membaca lagi programnya bisa jadi kita lupa. Wah, kemarin meletakkan keterangannya di mana ya? Nah, jadi kadang saya suka juga menyertakan ini apa namanya, koneksi di antara Arduino-nya ke modul mananya gitu ya, itu di disertakan pula di sini. Jadi biar ingat saja. Karena kalau nanti suatu saat kita tidak punya atau lupa meletakkan tadi keterangannya, itu kita masih punya cadangan di sini. Nah, ini kemudian inisialisasi header dari LCD-nya. Kemudian kita tambahkan inisialisasi untuk tombolnya. Tombolnya terhubung ke pin 1 ya. Ini pin digital maksudnya. Saya juga masih menyertakan untuk pin LED yang ada di Arduino Uno-nya. Kita masih gunakan untuk melihat fungsi dari tombol toggle-nya. Apakah masih berfungsi dengan baik, apakah tidak gitu ya. Karena kalau misalkan kita mengandalkan LCD saja, kadang-kadang ada kabel, satu kabel atau satu konektor di LCD ke mikronya yang longgar, itu tidak kita kelihatan. Tidak kita bisa lihat maksud saya anunya, hasilnya. Tapi kalau misalkan LED yang tertanam di Arduino Uno-nya itu kan dia tidak bisa kita otak-atik dan tidak bisa, maksudnya tidak akan bergerak koneksi antara dia LED-nya ini ke mikrokontrolernya. Jadi ini lebih aman dilihat kita hasil tombol toggle-nya. Nah, ini kondisi tombol toggle-nya bisa 0, bisa 1 ya nanti ya. Nah, ini toggle-nya kita inisialisasi sama dengan 0. Di setup-nya sama seperti tadi, kita menampilkan tulisan-tulisan dua baris ya, kuliah daring dan mikrokontroler di situ. Kemudian untuk mode pin LED-nya output dan tombolnya input. Nah, ini di tanggal 29 yang lalu sebenarnya sudah kita praktekkan ya. Saya tanggal di situ untuk memudahkan kita mengenali itu dibuat kapan. Nah, ini masih ingat kondisi tombol toggle ya yang kita buat sebelumnya. Kita menggunakan perintah digital read sini. Tombol toggle yang tadi S7 itu terhubung ke pin 1, pin digital 1. Nah, di modul ini secara default kalau kita pencet tombol itu maka dia akan menghubungkan tombol itu ke ground atau ke pin negatif ya, itu ya, bukan negatif sih, ground, low, maksudnya low, logika low. Nah, kalau misalkan tidak dipencet maka dia akan terhubung ke high gitu ceritanya. Nah,
Jadi kalau misalkan dipencet atau nilainya low, maka jika nilai toggle tadi ya, toggle ini variabel toggle-nya sama dengan 0, maka kita akan memberikan perintah LED tadi yang di pin 13 itu kita matikan. Ya, memadamkan LED-nya. Kemudian kalau sudah kita setting, karena tadi sudah dipencet tombolnya sekali, maka kita setting tombol toggle, nilai toggle-nya menjadi 1. Nah, kemudian apabila pada saat dipencet itu nilai toggle-nya sama dengan 1, maka kita menyalakan LED-nya yang tadi terhubung ke pin 13 ya. Kemudian kita kembalikan lagi nilai toggle-nya menjadi 0. Nah, ini kuncinya untuk membuat satu tombol menjadi 2 fungsi tadi ya. Jadi kita hanya mengubah kalau tadi awal kondisinya 0, kita jadikan 1 kalau dipencet. Kalau kondisinya 1, pada saat dipencet kita kembalikan menjadi 0 lagi. Seperti itu. Nanti seperti yang ditanyakan Tommy satunya kemarin atau minggu lalu, kalau nanti 3 fungsi berarti kita buat 0 ke 1, 1 ke 2, kemudian 2 ke 0. Nah, saya belum sempat buatkan contohnya, nanti bisa dicoba ya. Kalau yang punya Arduino-nya di rumah, atau kapan-kapan nanti saya akan coba perlihatkan lagi. Nah, di point loop-nya kita membaca tombol. Di sini saya beri nama tadi prosedurnya tombol 3, karena biar tidak bertabrakan atau disamakan dengan yang sebelumnya, dengan yang minggu yang lalu ya. Jadi saya ganti tombolnya, baca tombol 3 gitu. Nah, ini kita ulangi lagi, jika tombol toggle-nya sama dengan 1, maka ininya kita nyalakan berkedap-kedip gitu ya. Tapi kalau misalkan tidak sama dengan 1 atau sama dengan 0, maka LCD-nya tidak berkedip. Nah, ini yang kita lakukan dan ini adalah hasil running programnya. Nah, ini kalau di awal itu dia berkedip ya. Nah, ini tadi tulisannya saya ganti menjadi kuliah daring microcontroller. Akan kita coba pencet tombol 1 terhubung ke saklar 7 gitu ya. Seperti tadi. Jadi pin digital 1 ke saklar 7. Ini pada saat sudah ditekan dia akan berkedap-kedip. Nah, di situnya di LED-nya yang di pin 13 itu juga mati. Tapi pada saat coba kita lihat nanti LED-nya hidup, di sini juga akan tidak berkedip lagi. Ini pencet lagi, coba kita tunggu. Masih berkedip. Nah, ini. Oke. Sabar ya. Nah, ini. Nah, itu dia. LED-nya sekarang menyala ya, seperti tadi. Jadi kalau misalkan LED-nya menyala, maka si, tulisan di LCD-nya juga akan berhenti berkedip. Ya. Nah, mungkin itu yang sudah tadi ya kita coba program. Nah, kemudian mungkin yang terakhir ini. Bentar. Kita sudah jam berapa nih? Ya, masih cukup lama. Kita lihat di sini untuk program berikutnya bagaimana membuat tulisan yang bergerak dari kanan ke kiri ya. Jadi kalau yang blinking itu kan sudah dikatakan sudah 2 kali ya kita memprogramnya. Dan ada satu lagi sebenarnya ini yang cukup baru. Tapi memang kalau di di 7-Segment itu agak sulit ya. Dengan blinking saja sudah agak sulit kemarin kita membuatnya. Nah, nanti kita akan coba juga display 7-Segment kalau dibuat bergerak tulisannya dari kiri ke kanan itu seperti apa ya. Nah, kalau sekarang yang di LCD itu relatif lebih mudah ya daripada si display 7-Segment karena dia cukup mengandalkan dari header-headernya. Dan ada parameter-parameter khusus memang yang sudah dibuatkan oleh Arduino dan timnya ya untuk kita bisa membuatnya bergerak dari kiri ke kanan. Jadi kita tinggal panggil saja prosedur geser atau scroll dia nanti namanya scroll kiri ke kanan atau kanan ke kiri ya. Maaf, yang ada di sini kanan ke kiri. Nanti seperti apa? Coba kita lihat. Nah, yang pertama di programnya kita masih membuat inisialisasi ya. Header-nya, kemudian ini LCD-nya di pin 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian ini ada yang baru juga ini. Kita akan membuat
apa namanya variabel dengan nilai 250 dengan tipe data byte. Jadi tipe data byte-nya kalau tidak salah dari 0 sampai 255 nilainya. Nah, kalau 250 ini masih masuk ya. Kalau sebelumnya kita gunakan integer, sebenarnya integer itu lebih banyak menggunakan memorinya, tapi ya tidak apa-apa lah karena memang program kita masih sedikit barisnya, dan kalau kita menggunakan integer pun sebenarnya tidak masalah. Nah, tapi sekarang saya perkenalkan dengan tipe data yang lain untuk variabel d-nya ini untuk nanti delay-nya ya. Itu di nilai 250. Nanti kenapa 250 coba kita lihat ya. Nah, kemudian di point setup, kita melakukan lagi inisialisasi LCD-nya, tapi tidak menggunakan perintah init, tapi langsung LCD begin. Nah, nanti mungkin kalau ada yang punya di rumah, itu LCD begin-nya ini dihilangkan, nanti tampilan seperti apa. Kalau menurut pengalaman saya, kalau LCD-nya ini tidak diperintah LCD begin, maka nanti hasilnya gelap dan tulisannya juga kacau gitu ya. Karena memang dia belum dimulai, tapi sudah diberi perintah yang macam-macam. Nah, sekarang kita coba mulai. Ini LCD begin, kemudian LCD set cursor-nya. Kemudian kita coba beri tulisan STMIC Banjar Baru, kemudian di situ, kemudian teknik informatika. Tapi ini hanya ditampilkan sekali ya pada saat dia dijalankan di modulnya ini, modul Arduino Uno dan Master Micro Arduino versi 2-nya. Baik, tadi di setup. Nah, di loop, yang pertama kita lakukan adalah kita meng-clear. Jadi LCD kemudian kita clear ini kalau sebelumnya yang di apa namanya di sebelah second segment itu kan kita perlu mematikan satu-satu ya, kemudian mematikan satu-satu dan di scan. Nah, kalau ini gampang sekali, tinggal lcd.clear kurung buka kurung tutup titik koma, sudah selesai yang ini. Langsung kehapus gitu dia. Nah, kemudian kita delay, tadi nilai delay-nya disesuaikan dengan nilai yang tadi ya, yang di atas ya, 250 itu. Artinya 250 mili detik ya. Kemudian shift cursor-nya. Nah, yang kita tulis lebih dari 16 karakter ya. Coba kita hitung ini berapa. 2, 4, 6, 8, 10, 11 spasi. Kemudian 12, 14, 16, 18, 20. 21, 22, 23, 24. Ini ada 25 karakter di baris pertama. Nanti ini yang akan kita geser. Dari kanan ke kiri melepe, kemudian pene, kemudian pen, pene, dan seterusnya. Nanti kita bisa lihat ya hasilnya. Ya, sama seperti misalkan kalau di dulu di kampus STMIC punya display yang dipasang di depan pintu masuk gitu kan, yang dekmetrik gitu. Ya, mirip seperti itu. Nah, hanya saja ini kan skalanya kecil. Jadi, hanya bisa dilihat di papan itu, papan master micro Arduino-nya kita. Nah, kemudian di baris kedua kita beri juga tulisan STMIC Banjar Baru, tapi depannya kita beri spasi. Ini sebenarnya ini hanya untuk menyamakan nanti pada saat di sini baru ya, di situ ya. Di baris bawah juga tulisannya baru gitu. Jadi untuk dia bisa sejajar saya kosongkan di sini. Saya lupa ada berapa karakter yang dikosongkan. Karena misalkan tadi ada 25 ini ya. Dikurangi dengan tulisan STMIC Banjar Barunya tadi yang baris kedua ini, maka di sini sisanya ada berapa karakter gitu sisanya. Nah, ini yang sedikit berbeda ya dengan yang sebelumnya. Untuk menggeser ini saya menggunakan fungsi for to do istilahnya ya, kalau di bahasa pemrograman yang lain. Kalau di sini for i sama dengan berapa, kemudian sampai sama dengan berapa, kemudian di i plus plus. Jadi sebenarnya ini tidak terlalu banyak sih, hanya for i sama dengan 1, kemudian i sama dengan 2, kemudian i plus 1 dan seterusnya. Itu aja, tidak banyak ini. Sekali saja sudah selesai, sudah jalan. Hanya saja kalau tidak diberikan atau tidak ditambah dengan for ini pengalaman saya kemarin tulisannya jalannya tidak karuan cepatnya. Nah, kalau yang ini dia agak-agak bisa dilihat gitu ya ininya. Pergerakan tulisan dari kanan ke kirinya. Coba kita lihat hasil programnya. Ini master micro Arduino yang terhubung ke Arduino ini ya, ini konektor 3, ini pinnya, ini. Jadi tulisannya yang pertama STMIC Banjar Baru, kemudian yang kedua, jadi penerimaan mahasiswa baru. Nah, ini tadi yang sebelumnya ya, yang kuliah daring mikrokontroler, itu akan kita hapus programnya, kemudian kita ganti dengan program yang ini tadi. Nah, ini. Mungkin kalau di sini karena
frame rate-nya dari kameranya cukup cepat ya. Jadi dia bisa membaca perpindahannya itu seolah-olah apa namanya? Ada pergeseran angka itu menumpuk-numpuk gitu ya. Padahal sebenarnya kalau mata kita langsung ke sininya itu tidak kelihatan. Tapi karena kamera mungkin frame rate-nya bisa lebih cepat. Ini yang pertama ya. Coba kita lihat yang kedua. Jadi di bagian loop-nya saja, tadi bagian program utamanya saja, saya mengganti tulisannya. Tadinya penerimaan mahasiswa baru, kemudian sistemik menjadi baru, baris keduanya. Sekarang saya ganti mata kuliah mikrokontroler. Mikrokontrolernya di dalam tanda kutip ini ya. Jadi kita seenaknya saja sebenarnya meminta karakter di dari sini karena dia sudah ada apa namanya headernya. Jadi sudah kalau kita ketik M nanti apa namanya dot matrix yang nyala apa aja sudah otomatis diterjemahkan oleh headernya. Nah kalau yang display segmen sebelumnya itu kan kita harus membuat sendiri karena tidak ada header. Nah sebenarnya itu bisa jadi apa namanya peluang ya untuk penelitian mahasiswa sistemik menjadi baru dan bisa disumbangkan nanti di arduino.cc. Jadi saya belum pernah menemukan header untuk display seven segment. Nah kalau misalkan nanti ada yang berkenan, misalkan gitu ya ada yang bisa memprogram, jadi headernya dibuatkan. Programnya sebenarnya dari ini juga dari bahasa C juga yang bisa menerjemahkan kalau misalkan kita atau usernya mau memprogram display seven segment yang 4 digit sebelumnya gitu yang pernah kita buat gitu ya. Jadi karakter apa aja yang dimasukkan seperti ini ya, misalkan mata kuliah mikrokontroler. Nanti dia akan menyesuaikan karakter yang sesuai dengan apa yang diketik oleh usernya di sini di apa namanya ini prosedur atau function ini ya, function lcd.print ini. Ini misalkan kita tulis ini nanti otomatis dia menyesuaikan dengan apa namanya tampilan di segmen-segmen display-nya. Nah, kira-kira itu ya. Itu mungkin peluang. Jadi judul penelitiannya adalah apa sih namanya? Penerapan bahasa C mungkin untuk membuat header display segmen pada Arduino gitu. Kira-kira kurang lebih seperti itu. Nanti bisa disesuaikan judulnya tergantung pembimbingnya nanti ya. Nah, ini scroll display left. Jadinya maksudnya digulung atau digeser gitu ya. Display-nya dari kiri, dari kanan ke kiri, ke left ke kiri ya. Nah, jadi kita coba lihat hasil tadi sudah ya, hasil ini ya, hasil yang pertama, tapi ini yang kedua. Kita lihat hasil. Nah, ini. Nah, mohon maaf kalau kamera saya kadang tidak fokus sih. Nah, ini mata kuliah mikrokontrolernya yang tadi kita sudah ganti dari sebelumnya yang tulisannya apa tadi ya, penerimaan mahasiswa baru tadi. Nah, ini penerimaan mahasiswa baru akan berganti menjadi, coba kita perhatikan dia lagi memprogram, upload program ke mikronya. Bentar, berarti belum fokus. Nah, itu dia. Mata kuliah, kemudian dalam tanda kutip mikrokontroler. Sekali lagi saya sampaikan ini karena bit frame rate dari kameranya apa namanya bisa lebih cepat dari si itu si tampilan LCD-nya akhirnya dia bisa lihat pada saat si LCD itu digeser kemudian ditumpuk dengan yang sebelumnya. Sebenarnya dia mematikan tapi ditumpuk. Hanya kalau mata kita sih tidak bisa melihat secara jelas gitu ya. Karena ini di kamera. Apalagi mungkin kalau kameranya yang pakai slow motion gitu ya. Bitrate-nya bisa dinaikkan jadi misalkan 60 atau 120 atau bahkan 240 frame per second. Nah kalau ini kan masih mungkin standar ini 30 frame per second mungkin kayaknya. Nah, sudah kelihatan gitu. Fokus. Nah, ini dia. Kamera saya ini tidak autofokus, jadi harus di tap dulu di layarnya baru bisa fokus ya. Jadi ini ya. Arduino yang versi 328. Nah, nah.
Baik, itu dulu ya. Materinya mungkin kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, saya stop dulu. Dimatikan semua display-nya. Display kameranya ya. Alvaris, ada pertanyaan Alvaris? Ini ada, Pak. Baik. Nah, karena ini pertemuan sebelum lebaran ya, saya tidak tahu apakah akan ada pertemuan sekali lagi, saya sampaikan tadi di awal. Saya belum tahu apakah minggu depan atau Rabu depan itu ada kuliah daring lagi, sambil ditunggu ya informasinya. Nanti sambil diakses juga channel saya di YouTube kalau misalkan nanti ingin melihat kembali hasil kuliah ini ya, rekamannya nanti bisa dilihat di situ, kemudian materinya bisa diunduh juga di Google Drive atau di LMS nanti di situ ya. Nah, kalau ternyata memang hari ini adalah kuliah sebelum libur lebaran, saya mengucapkan mohon maaf lahir batin dan mohon direlakan kalau ada yang salah dari saya selama ini karena mungkin tidak sempat mengajak praktikum di kelas. Apa namanya juga mungkin salah kata, salah sikap di pada saat mengajar, baik yang offline ataupun yang online seperti ini atau daring seperti ini. Kemudian kekurangan materi atau mungkin uploadnya yang telat di YouTube-nya atau di LMS-nya. Saya ucapkan mohon maaf lahir batin untuk kawan-kawan semua mahasiswa yang mengambil mata kuliah ini. Baik, saya kira karena materinya saya cukupkan dulu karena sudah terlalu banyak ya materi, untuk kawan-kawan juga mengambil mata kuliah yang lain. Materinya juga banyak di sana, tugas-tugasnya juga banyak. Saya tidak menugaskan apa-apa dulu sementara ini ya. Saya anggap apa yang saya sampaikan di apa namanya di perkuliahan ini nanti bisa dilihat di YouTube atau di LMS materi PowerPoint-nya. Kira-kira itu. Baik, saya kira itu dulu. Kalau belum atau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan dulu dan saya tidak menghabiskan sampai sudah jam 38, mungkin masih ada 7 menit. Mungkin ada yang mau istirahat. Karena ini tampaknya hampir semuanya layarnya atau kameranya tidak dihidupkan. Baik, saya cukupkan dulu. Terima kasih yang sudah bergabung di siang hari ini. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.